Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Up Official 88. Masih seputaran P Network ya guys ya. Oke, lanjut. You remember pi? Yes, I do. We're asking people to try and count as many digits of pi as they can. All right. 3.149. I know it's 3.14 for sure. 6, 7, maybe 4. 3. Those numbers definitely come up down the line for sure. I lead a 3.1459, I think that's it. 314 3.14. I don't know anything after that. 7.8. 3.14159. That's all I know. That's not bad. That's the best we've gotten all day so far. Seriously? 3.14 5 6. No? You're close. 3.1459. 3.14159. As far as I got, so that's the farthest we've gotten all day so far. Really? Penjabaran kali ini kita akan bagaimana sih angka 314,159 dolar USD menjadi simbolis dalam P Network ya guys ya. Ini kali ini kita akan berbicara nilai GCP ya guys ya, yaitu angka 314,159 dolar USD telah menjadi simbol penting dalam komunitas P Network, dan ini terjadi karena adanya beberapa alasan utama ya guys ya. Yang pertama itu jelas kaitan dengan konstanta matematika ya guys ya, yaitu lambang pi. Jadi angka 314,159 secara langsung terhubung dengan konstanta matematika pi ya guys ya, yang nilainya kira-kira 3.14159. Jadi di sini pi adalah salah satu konstanta paling terkenal di dunia, sering digunakan dalam perhitungan yang melibatkan lingkaran dan geometri. Jadi karena pi network mengambil namanya dari konstanta ini guys, menggunakan angka 314,159 dolar sebagai simbol nilai yang akan ditujukan untuk penghormatan terhadap konsep dasar jaringan ini guys. Jadi ini menanamkan rasa identitas yang kuat dalam komunitas, mengingatkan mereka akan asal-usul dan filosofi di balik jaringan pi. Yang kedua adalah simbol persatuan dan aspirasi kolektif guys, di mana dalam komunitas P Network angka 314,159 dolar USD tidak hanya sekedar angka, tetapi juga mencerminkan persatuan dan aspirasi kolektif para pionir ya guys ya, di mana banyak anggota komunitas melihat angka ini sebagai tujuan bersama yang dapat menyatukan mereka. Sebuah impian yang cukup besar ya guys ya, yang dimana mereka untuk dapat mencapai kebersamaan. Jadi hal ini memperkuat rasa kebersamaan dan kolaborasi di antara pengguna, mengingatkan mereka bahwa kekuatan komunitas adalah kunci untuk mencapai tujuan besar guys. Yang ketiga, meningkatkan semangat dan optimisme guys, di mana angka 314,159 dolar USD cukup sangat berfungsi sebagai simbol optimisme ya guys ya, di suatu kalangan pionir khususnya di P Network. Meskipun tampaknya ambisius, angka ini memang cukup mencerminkan suatu keyakinan banyak pengguna bahwa Pi koin memiliki potensi untuk mencapai suatu nilai yang sangat tinggi di masa depan guys. Simbolis ini memberikan suatu dorongan motivasi bagi komunitas, menginspirasi mereka untuk terus dapat mendukung dan mempromosikan Pi Network dengan harapan bahwa masa depan yang cerah menanti mereka. Yang keempat ya guys ya, ciptaan identitas unik P Network ya guys ya, di mana simbolisme angka 314,159 ini membantu P Network untuk menciptakan suatu identitas unik di tengah lautan cryptocurrency yang ada guys, di mana dapat memberikan keunikan tersendiri
Binetwood juga dikenal bukan hanya sebagai mata uang kripto, tetapi sebagai komunitas yang didorong oleh ide-ide matematis dan filosofis yang cukup mendalam ya guys ya. Jadi identitas ini cukup dapat memperkuat merek Binetwood dalam membedakannya dari kripto lain yang tidak memiliki keterikatan simbolis yang serupa. Yang terakhir adalah pengaruh dan dampak di media sosial guys, di mana media sosial telah memainkan suatu peran yang cukup besar ya guys ya, dalam memperkuat simbolisme angka 314159 dolar USD di kalangan komunitas Binetwood ya guys ya, di mana adanya diskusi, postingan dan meme yang terkait dengan angka ini telah menjadi suatu bagian penting dari budaya komunitas B ya guys ya. Jadi di sini telah dapat membantu menyebarkan pesan tentang nilai ini secara luas, di mana membuatnya menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dari narasi Binetwood guys. Sebagai hasilnya, angka ini terus dapat mendapatkan popularitas dan menjadi bagian integral dan identitas komunitas. Jadi kesimpulan yang tadi dapat kita simpulkan guys, angka 314159 dolar USD ini adalah simbol penting dalam Pi Network ya guys ya, karena kaitannya dengan konstanta Pi yang memperkuat suatu identitas jaringan ini. Jadi lebih dari sekedar angka guys ya, ia cukup untuk melambangkan persatuan, optimisme dan aspirasi kolektif dari komunitas Pi Network guys. Maka adanya nilai GCP ini cukup untuk dapat dipromosikan melalui media sosial dan interaksi komunitas ya guys ya. Angka ini juga telah tumbuh menjadi suatu simbol yang dikenal luas dan dapat mewakili impian besar dan identitas unik Binetwood dalam dunia cryptocurrency guys. Ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030, mencapai 210 sampai 360 billion US dollar, atau kalau dirupiahkan bisa di angka 5.800 triliun rupiah.